Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Malam. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi IKTP, Setia Novanto menangis dalam sidang pemeriksaan terdakwa hari ini. Novanto mengaku telah mengembalikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setia Novanto menjalani sidang pemeriksaan terdakwa kasus korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis siang. Saat menyampaikan tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum, Novanto menangis dan meminta maaf. Novanto mengaku telah mengembalikan uang 5 miliar rupiah kepada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setia Novanto sebelumnya didakwa menerima uang 7,3 juta dolar Amerika Serikat dan sebuah jam tangan mewah terkait proyek KTP elektronik. Dari Jakarta, Priscilla Siregar, Pandu Prio Aji, iNews melaporkan.